Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang masih belum subscribe ke channel saya, saya mohon sebaik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga adik-adik anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi video ini saya nak berceritakan sedikit tentang iCitra, yang mana saya ada mendapat soalan yang pertama. Adakah hari ini 10 September 2021 adalah tarikh untuk pembayaran iCitra yang terakhir? Jawapannya tidak. Mengikut semakan yang saya lakukan dan jawapan yang saya perolehi serta saya telah melihat jadual pembayaran, bagi tarikh yang paling terakhir yang saya dapat adalah pada 12 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya, saya mohon sebaik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi saya ada mendapat persoalan berkenaan dengan iCitra, yang mana mereka bertanyakan kepada saya, adakah hari ini 10 September 2021 adalah hari terakhir untuk pembayaran iCitra? Dan saya percaya persoalan ini ditanyakan oleh mereka yang tidak mempunyai iAccount. Jadi, mengikut semakan yang telah saya lakukan dan berdasarkan jadual pembayaran, tarikh yang paling lewat sekali yang saya dapati adalah bertarikh 14 September 2021. Jadi adakah 10 September ni pembayaran terakhir? Tidak, pembayaran masih lagi akan berlaku. Hari ini 10 September, Sabtu 11 tidak ada pembayaran, Ahad 12 tidak ada pembayaran, dan akan disambung semula 13 dan juga 14 hari bulan. Setakat semakan saya mendapati bayaran terakhir adalah pada 14 hari bulan. Dan jika ada yang menerima bayaran sehingga 15 hari bulan, mungkin anda boleh berkongsikan di ruangan komen di dalam YouTube saya, dan insyaAllah kita dapat membantulah sedikit perkongsian kepada mereka di luar sana yang tidak mempunyai iAccount. Okey, itu soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua adalah berkenaan dengan pembayaran bagi tarikh hari ini. Siapa yang akan mendapat pembayaran bagi tarikh hari ini? Tarikh hari ini, mereka yang menerima bayaran pada 12 Ogos 2021. Jadi, majoriti yang menerima bayaran pada 12 Ogos, anda akan menerima bayaran anda pada hari ini, Jumaat, 10 September 2021. Bayaran kepada akaun bank lain adalah secara berperingkat bermula pada jam 5 petang sehingga ke 11.59 malam. Dan jika yang kurang bernasib baik, ada berlaku sedikit kelewatan dalam proses pembayaran, anda akan menerima bayaran anda pada hari Isnin nanti, 13 September 2021 pada jam 11 pagi. Ini adalah disebabkan oleh hari cuti umum, jadi transaksi tidak akan berjalan jika pembayaran dilakukan oleh pihak bank pada hari Jumaat ini selepas pukul 5 petang. Sebab kita ada ramai jutaan penerima iCitra dalam tempoh sehari, jadi mungkin ada yang akan dia tidak tercicir, tapi mungkin yang akan terlebih sikit daripada masa yang telah ditentukan untuk penerimaan bayaran bagi hari yang sama. Jadi jika nama kita tu terkandung dalam masa selepas pukul 5 tu, minggu depan hari Isnin baru kita akan mendapat bayaran. Okey, jadi saya rasa itu dua persoalan yang timbul yang ditanyakan kepada saya, dan saya telah cuba menjawab dengan sebaik mungkin. Dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan kepada anda semua. Bagi mereka yang mempunyai persoalan, mempunyai kekeliruan ataupun sebarang pandangan dan sebagainya, boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan komen di Facebook saya, dan insyaAllah saya akan cuba sebaik mungkin untuk balas kepada sebarang persoalan anda lah. Okey, itu saja lagi sekali untuk hari ini. Terima kasih banyak yang sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.